Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berada di MTS dan MA Pesantren Al-Amin Soko Mojokerto. Dan saya adalah pengawas madrasah yang sejak tahun 2019 saya ditugaskan untuk menjadi pengawas madrasah aliyah di MA Pesantren Al-Amin, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Sejak tahun ditugaskan dan sampai saat ini, saya melihat minimal ada 4 hal yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dari 4 hal tersebut adalah, yang pertama, ada perubahan tata kelola atau manajemen di dalam yayasan ini atau perkumpulan ini, yang dulunya terpusat di perkumpulan, sekarang atau sejak beberapa waktu yang lalu, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu manajemen ditata sehingga madrasah baik MTS maupun MA memiliki kewenangan di dalam melakukan pengelolaan dari sisi pengelolaan sarana prasarana, keuangan, manajemen pembelajaran baik pendidik dan tenaga kependidikan. Dari perubahan-perubahan tersebut membuat dampak yang sangat signifikan, di mana perubahan manajemen atau tata kelola madrasah tersebut menghasilkan perubahan yang luar biasa pada perubahan sarana prasarana. Yang sekarang ini kita lihat perubahan-perubahannya sangat luar biasa. Sarana prasarana tertata rapi, fasilitas-fasilitas bisa lengkap, dan ada sarana-sarana olahraga dan sebagainya. Itu bisa dilihat pada MTS dan MA Pesantren Al-Amin ini. Yang kedua, dampak dari perubahan tata kelola itu selain di sarana prasarana adalah di pembelajaran. Kita tahu di madrasah ini terintegrasi kurikulum antara kurikulum nasional dengan kurikulum pondok pesantren. Dan sebagai pengawas madrasah, saya telah berhasil juga meningkatkan kompetensi ustadz-ustadz yang mengajar atau mengampu mata pelajaran pondok pesantren, dan ustadz-ustadz pondok pesantren bisa sampai menyusun kurikulum sendiri, mulai dari kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, sampai perencanaan pembelajaran, dan pelaksanaannya juga bisa dilihat meningkatkan juga kompetensi peserta didik. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran kurikulum baik pondok pesantren yang terintegrasi dengan kurikulum nasional yang dilaksanakan di madrasah ini bisa berjalan dengan baik. Perubahan yang lain yang luar biasa adalah bagaimana manajemen berusaha meningkatkan kompetensi dari para gurunya, para ustadznya, yang luar biasa, sehingga hampir 2 kali dalam 1 semester itu ada bimbingan teknis atau workshop dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun dalam sisi penilaian. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi sehingga luar biasa Al-Amin menjadi idaman masyarakat, idaman para orang tua di dalam mengirim putra-putrinya untuk belajar di MTS dan MA Pesantren Al-Amin ini. Kemudian ada harapan sebenarnya bagi saya sebagai pengawas yang ada di sini, ke depan madrasah ini bisa betul-betul menerapkan kurikulum yang terbaru, kurikulum merdeka dengan berbagai macam hal-hal yang harus dipelajari oleh guru
oleh Ustadz, oleh manajemen, dan semoga ke depan ini Al-Amin akan semakin dipercaya oleh masyarakat, akan semakin berkibar secara nasional, baik dari sisi prestasi akademik maupun sisi prestasi non-akademik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.